Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, ketika kamu mengatakan tadi bahwa agamamu adalah agama yang paling benar, tunjukkan kepada saya satu ayat di mana Allah memanggil orang-orang Islam untuk masuk surga. Wahai orang-orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surgaku. Ya ayuhal Islamu misalnya, udkhulu ilal jannati. Wahai orang-orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surgaku. Apakah ada ayatnya seperti itu? Ada. Di mana ayatnya? Silakan. Di saat saya memberikan satu ayat yang tentang Allah Ta'ala memberikan kepada umatnya, kepada hambanya untuk memasukkan ke dalam syurga. Di mana ayatnya? Coba kamu translate aja dan sepotongan saya. Jangan kamu minta kepada saya. Saya meminta kepada kamu, tunjukkan ayat ya, 114 surat dalam Al-Quran, 6666 ayat dalam Al-Quran, di mana Allah memanggil orang Islam. Wahai orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surgaku. Orang yang beragama ya, bukan orang muslim yang saya minta. Orang yang beragama, bukan orang yang taat yang saya minta ya, tetapi orang yang beragama Islam yang saya minta. Karena kamu bilang tadi agamamu lah agama yang paling benar. Bisa saya tunjukkan, kamu bisa baca, kamu bisa artikan enggak? Kamu tunjukkan saja. Enggak, kamu bisa artikan enggak? Kalau misalkan kamu tunjukkan saja. Kenapa susah? Enggak, kamu bisa artikan enggak? Kamu tunjukkan saja. Kalau tidak bisa, saya turunkan kamu. Ada ini. Ya sudah, kalau ada kamu tunjukkan, kamu baca. Bisa dipahami ya? Dengar ya baik-baik ya. Surat apa? Saya buka juga. Di mana kamu buka? Di apa? Di Google. Di HP saya. Silakan kamu buka. Surat apa? Surat KS berapa? Di Maryam aja lihat. Di Maryam ayat 21. Maryam? Surah 19 ayat 71. Oke, 71. Silakan baca. Di saat aku udah kasih ke kamu, kamu sama baca lagi sama aku. Gimana kamu, Pen? Baca aja, kamu yang baca. Kan aku saya bisa hafal Maryam 19:71 ini. Ilung kaku juk surat keji. Maryam 19:71. Saya tutup mata bisa hafal itu ayat. Mau coba aku enggak bisa hafal aku yang Islam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya itu justru bukan ayat yang saya minta. Artinya itu adalah kamu terpengaruh dengan typing di bawah. Ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau menurut saya, salah satu alasan mengapa kita ingin menganut atau mengimani agama tertentu atau kitab suci tertentu, tentu saja itu erat kaitannya dengan soal bagaimana kehidupan kita pada akhirnya atau kehidupan di dunia akhirat. Artinya bahwa tentu saja kita tidak ingin mempercayai dan meyakini memeluk suatu agama tertentu dan mempercayai mengimani kitab suci tertentu kalau kemudian kita tidak yakin dan percaya bahwa ada jaminan keselamatan yang disampaikan di dalam kitab suci tersebut atau di dalam agama itu. Nah, artinya bahwa kitab suci sebagai firman Allah harus mengandung penegasan, mengandung janji keselamatan, jaminan keselamatan bagi siapapun yang mempercayai atau mengimaninya. Kalau tidak, saya secara pribadi tentu saja tidak ingin mempercayai kitab suci tersebut. Nah, soal jaminan keselamatan yang difirmankan Allah dalam kitab suci, ini juga menjadi suatu perdebatan sengit antara Effendi Usman dengan salah seorang polemikus Islam. Dalam debat tersebut via TikTok, Effendi Usman kemudian mempertanyakan soal kepastian keselamatan yang ditegaskan, dijanjikan atau diajarkan dalam kitab Q. Dan dalam debat tersebut, Effendi Usman sebagai seorang murtadin yang berasal dari Aceh, ya, murtadin yang cerdas, tentu saja beliau ini familiar di kalangan kita, khususnya pegiat media sosial, mempertanyakan dan meminta ditunjukkan dalil yang menjaminkan keselamatan di dalam Al-Quran atau yang menganut agama Islam itu. Nah, kira-kira apakah sang polemikus ini kemudian mampu memberikan jawaban dan mampu menunjukkan dalil
terkait dengan janji dan terkait dengan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang mempercayai kitab Q. Karena itu mari kita simak debat Effendi Usman versus sang polemikus. Kita ikuti bersama. Komal sendiri bro, kamu punya pengikut kan, kamu buka komal sendiri. Sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan ajaran kamu. Sampaikan apa yang kamu yakini sesuai dengan keyakinan kamu. Sampaikan sesuai dengan akidah kamu. Berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis, ya kamu sampaikan. Ya Pendi, jadi yang ingin saya mau sampaikan, ya tentang dalam agama Islam, mungkin kamu pernah dulu Islam, pernah pergi ke maulid, pernah makan nasi maulid di Aceh ya, pernah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kamu pernah berkehidupan di dalam agama Islam yang ada di Aceh, mungkin orang Aceh sudah menganggap kamu sebagai saudaranya walaupun bukan sekuturunan. Jadi orang ini, hakikat orang yang beriman di dalam agama Islam, sakit bagi saudaranya, begitu juga yang dirasakan bagi dirinya ya. Jadi yang ingin saya mau sampaikan Pen, di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, Allah juga pernah berkata, Anallah bermula saya itu Allah, fa'buduni, sembahlah saya. Jadi yang sudah dipegang oleh orang-orang yang terdahulu sampai sekarang, hakikat penyembahan adalah Allah, karena Allah juga mengakui di dalam Al-Quran, Allah mengakui dirinya adalah sebagai Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Jadi kalau misalkan saya ingin tanyakan kepada kamu, kalau misalkan kamu ini sekarang sudah berpegang kepada Yesus, sudah berpegang kepada Alkitab, tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang Yesus menerangkan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Jangan mutar-mutar ya, jangan mutar-mutar ya. Terima kasih ya, itu pertanyaan kamu ya. Saya ingin kasih tahu kamu, di dalam iman kekristenan dan dalam Alkitab, apabila ada orang yang minta disembah, ya, kami tidak akan percaya kepada orang yang minta disembah, kepada pribadi yang minta disembah. Tuhan itu tidak meminta dan tidak mengemis kepada pengikutnya. Sembah aku. Aku ini Tuhan, sembah aku. Oke. Tuhan di dalam Alkitab itu bukan pengemis. Ya. Yang meminta kepada kepada umatnya, kepada ciptaannya untuk menyembah dia. Tidak, bro. Maka tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab di mana Yesus meminta kepada sahabat, kepada pengikut, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sembahlah aku. Dan Yesus tidak menolak ketika ada murid menyembahnya. Justru di dalam Alkitab, yang minta disembah itu adalah setan, iblis. Iblis itu dalam Alkitab. Saya tidak menghina agama lain. Di dalam Alkitab, yang minta disembah itu adalah setan, iblis. Justru timbul tanda tanya kepada kami, apabila Tuhan minta disembah, aku ini Tuhan, kau harus sembah aku. Kami ketawa itu, dan kami tidak akan percaya itu. Apabila ada yang mengaku, aku ini Tuhan, kau harus sembah aku, justru kami tidak percaya yang seperti itu. Bahkan akan banyak orang Kristen yang lari daripada kekristenan apabila Alkitab mengatakan sembah aku. Begitu bro. Ya. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, ketika kamu mengatakan tadi bahwa agamamu adalah agama yang paling benar, tunjukkan kepada saya satu ayat di mana Allah memanggil orang-orang Islam untuk masuk surga. Wahai orang-orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surgaku. Ya ayuhal Islamu misalnya, udkhulu ilal jannati. Wahai orang-orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surgaku. Apakah ada ayatnya seperti itu? Buktian ini, bro. Ada. Apakah ada ayatnya? Jawaban? Silakan. Ada. Ya, diminta dalilnya ya. Di saat saya memberikan satu ayat yang tentang Allah Ta'ala memberikan kepada umatnya, kepada hambanya untuk memasukkan ke dalam surga.
Di mana ayatnya? Coba kamu translate aja yang sepotongan saya. Jangan kamu minta kepada saya. Saya meminta kepada kamu tunjukkan ayat ya 114 surat dalam Al-Qur'an, 6666 ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah memanggil orang Islam, wahai orang yang beragama Islam, masuklah ke dalam surgaku. Orang yang beragama ya, bukan orang muslim yang saya minta, orang yang beragama, bukan orang yang taat yang saya minta ya. Tetapi orang yang beragama Islam yang saya minta. Karena kamu bilang tadi agamamu lah agama yang paling benar. Bisa saya tunjukkan, kamu bisa baca, kamu bisa artikan enggak? Kamu tunjukkan saja. Enggak, kamu bisa artikan enggak? Kalau misalkan kamu tunjukkan saja. Kenapa susah? Enggak, kamu bisa artikan enggak? Kamu tunjukkan saja. Kalau tidak bisa, saya turunkan kamu. Ada ini. Ya sudah, kalau ada kamu tunjukkan, kamu baca. Bisa dipahami ya? Dengar ya, baik-baik ya. Surat apa? Saya buka juga. Di mana kamu buka? Di apa? Di Google. Di HP saya. Silakan kamu buka. Surat apa? Surat? KS berapa? Di Maryam aja lihat. Di Maryam ayat 21. Maryam? Surah 19 ayat 71. Oke, 71. Silakan baca. Di saat aku udah kasih ke kamu, kamu sama baca lagi sama aku ini. Gimana kamu, Pen? Baca aja, kamu yang baca. Kan aku saya udah bisa kasih. Hafal Maryam 19:71 ini. Ilung kaku juk surat keji. Maryam 19:71, saya tutup mata bisa hafal itu ayat. Mau coba, aku enggak bisa hafal aku yang Islam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya? Itu justru bukan ayat yang saya minta. Artinya itu adalah kamu terpengaruh dengan Maryam 19:71. Itu yang tulis bukan orang agama kamu. Kamu terpengaruh dengan typing di bawah. Ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Kebenaran siapa ini? Ayat yang saya minta adalah di mana Allah memanggil orang-orang Islam untuk masuk dalam surga. Tetapi ayat yang kamu tunjukkan, Allah justru menyuruh kalian untuk wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, semua orang yang namanya manusia pasti mendatangi neraka. Tidak ada manusia yang tidak mendatangi neraka. Sesuai dengan jadi, ayat yang kamu tunjukkan, Maryam 19 ayat 71. Enggak, kalau bukan di neraka, tempatnya di mana? Itu jawabannya. Loh, kamu bilang tadi yang saya minta tunjuk agama kamu bilang agama yang paling benar. Ya. Yeah. Saya minta satu ayat, tunjukkan ayat di dalam kitabmu di mana Allah memanggil orang Islam untuk masuk ke dalam surga. Jadi kamu pernah dengar enggak surat ini? Ya ayuhan. Tadi kamu meminta Maryam 19:71. Iya, berarti kalau tidak apa kamu tidak. Kamu tidak paham ternyata. Silahkan turun ya. Turun. Tepuk tangan Bapak Ibu. Beginilah ya ciri-ciri orang yang tidak memahami apapun mencoba untuk memahami Alkitab. Kitabnya saja tidak paham. Ya, kitabnya saja tidak paham, Saudara. Yang saya minta tunjukkan ayat di dalam kitabmu yang kamu imani di mana Tuhanmu memanggil orang-orang Islam untuk masuk ke dalam surga. Ayat apa yang dia tunjukkan? Maryam 19 ayat 71. Maryam 19 ayat 71 itu saya bisa hafal Bapak Ibu. Tutup mata saya bisa baca ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Justru ayat itu mengatakan, menerangkan semua orang di antara kamu
mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang mendatangi neraka, tidak terkecuali. Yang namanya manusia, baik si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, si I, si J, si K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, semuanya mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dan itu semua telah ditetapkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, adakah yang bisa melawan ketentuan Tuhan? Tidak bisa. Jadi kita semua kemana? Ke neraka. Nanti Bapak Ibu mereka bela diri. Oh, kami memang benar masuk neraka. Tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukumannya, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khathiyatuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Oh, bukan demikian. Yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal neraka. Ya. Ketika mereka mengatakan memang neraka, memang kami masuk neraka, tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukuman, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berkata, "Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khathiyatuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Bukan demikian, yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Siapa yang berbuat dosa? Tidak ada yang tidak berdosa, Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang tidak berdosa. Betul. Rasul Paulus sudah mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Yesus hadir, kata Alkitab. Yesus hadir, kata Alkitab. Ketika melihat manusia berdosa dan manusia berada dalam kubangan dosa, Yesus hadir. Apa tujuan Yesus hadir? Menyelamatkan kita dari dosa kita. Aku datang untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka bertaubat. Aku datang mencari yang berdosa supaya mereka bertaubat. Ini saudaraku. Ahabballahu lihadzad dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Apakah saudara sudah memperoleh hidup yang kekal? Apakah saudara sudah memperoleh hidup yang kekal? Kalau belum, cari. Selama masih ada kesempatan, cari. Dua tempat lagi menunggu kita umat manusia, baik itu surga maupun neraka. Dua tempat lagi menunggu kita, surga dan neraka. Dan penentuan masuk kedua ke salah satu tempat itu masa di dunia ini. Ya, masa di dunia ini. Kita mau ke surga atau kita mau ke neraka? Kalau kita mau ke surga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini saudaraku. Ya, ini dia. Haleluya. Kalau mau ke neraka, ya silakan pilih jalan sendiri. Dengan kemauan sendiri. Tapi ingat, jangan sombong. Ya. Apa maksud sombong? Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan kehebatan kita. Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan amal kita. Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan kebaikan kita. Kita berpikir kita bisa masuk surga dengan pahala yang kita kumpulkan. Ingat, Alkitab mengatakan apa? Amalmu bagaikan kain kotor. Amalmu bagaikan kain kotor. Haleluya. Saya ngopi dulu, Bapak Ibu, ya. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah perdebatan Effendi Usman versus Sarah seorang polemikus, ya. Cuma persoalannya tadi wajahnya di blur oleh Effendi Usman, ya, mungkin dengan pertimbangan etika dan juga pertimbangan untuk menjaga rahasia dari sang polemikus ini, ya, identitas. Nah, menarik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata sang polemikus tadi tidak bisa membuktikan
atau tidak bisa memberikan dalil terkait dengan jaminan atau kepastian sorga dalam kitab Q itu. Itulah mengapa Effendi Usman kemudian menurunkan ya, atau drop out dari perdebatan karena tidak mampu memberikan jawaban dan berusaha untuk mencari pembenaran jawaban justru di dalam Alkitab, dan itu selalu diinterupsi oleh Effendi Usman agar jangan mencari pembenaran atau jangan coba-coba lari ke Alkitab seperti halnya polemikus-polemikus yang lain, justru mencari pembenaran argumentasinya larinya ke Alkitab. Nah, dari dialog ini tentu kita sudah bisa membedahkan mana orang yang berkualitas dan mana orang yang tidak berkualitas, dan mana orang yang hanya membuat klaim-klaim kosong tetapi tidak bisa membangun argumentasi yang bisa membuktikan klaimnya tersebut. Itulah mengapa disebut klaim-klaim kosong, ya. Atau seperti yang dikatakan oleh salah seorang murtadin lainnya, ya, saudara kita Zulkifli, yang dalam istilahnya selalu menyebut orang macam begini para teolog maling atau teolog pemulung, ya. Mencari pembenaran justru memanfaatkan ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab, padahal mereka tidak mengimani Alkitab. Itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya bisa share kepada kita semua terkait dengan debat sengit antara Effendi Usman dengan salah seorang polemikus dalam topik bahasan kepastian keselamatan di dalam Islam. Saya David Saguna undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan sampai jumpa.